pagi, Komandan. Mungkin bisa dijelaskan terkait kegiatan hari ini, Komandan. Selamat pagi, yang saya hormati ini ada Pak Umar selaku Komandan Menwa Jayakarta. Jadi kegiatan Menwa kurang lebih 2 minggu di sini adalah untuk membentuk karakter pada adik-adik kita yang para Menwa ini, agar kita siapkan untuk menjadi pelatih sekaligus dia juga menguasai masalah staf dan organisasi tentang Menwa, sehingga nantinya bisa mendidik kepada adik-adik Menwa di satuan masing-masing atau di kampus masing-masing. Gimana ya Pak Umar ya? Siap. Mungkin bisa dijelaskan tujuan dan manfaat dari kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan Menwa yang kurang lebih 2 minggu di sini adalah kita harapkan bahwa mereka mempunyai kemampuan staffing, kemampuan mengorganisasi Menwa, juga mereka mempunyai bekal bekal ilmu dasar tentang kemiliteran ya, atau latsarmil, latihan dasar kemiliteran. Kita memang bekali mereka sehingga mereka menguasai 5 P5. Jadi tentang PBB, tentang PPM, tentang PUDD, tentang tata upacara militer, juga tentang masalah peraturan dinas garnisun. Sehingga ini adalah modal dasar yang luar biasa buat para adik-adik Menwa nantinya untuk pembekalan kepada adik-adiknya. Mungkin ada himbauan dari TNI Pak untuk adik-adik kita mahasiswa Pak ya, untuk dalam upaya bela negara. Saya selaku mungkin kakak-kakak seniornya para Menwa atau dari TNI, saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa, aktiflah bergerak di hal-hal yang positif seperti kegiatan Menwa, karena ini adalah nanti yang bersangkutan atau Menwa itu di masing-masing kampus justru menjadi garda terdepan saya untuk mencegah radikalisme atau paham-paham yang lain, sehingga mereka menjadi garda terdepan di masing-masing kampus. Demikian Pak Giri. Mungkin ada tambahan dari Pak Umar. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih pada Danskadik Letko Seno Hadi yang telah memberikan pembekalan dan pendidikan kepada anggota Resimen Mahasiswa Jayakarta selama 14 hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Skadik tersebut bisa bermanfaat buat adik-adik Menwa, sehingga bisa diimplementasikan di kampusnya masing-masing sebagai tenaga pelatih ke depan, supaya dia benar-benar profesional dalam melatih kader-kader Menwa yang akan masuk menjadi anggota Menwa. Yang kedua, anak-anak ini dibekali kursi dinas staf itu untuk bagaimana dia, seperti yang disampaikan oleh Komandan Skadik tadi, bahwa dia ke depan itu bisa mengerti tupoksi daripada staf masing-masing bidang, sehingga dia mampu mengorganisir organisasi itu dengan baik, secara teratur, terukur, dan terencana sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan memang kami berharap bahwa melalui pendidikan ini juga Menwa yang telah diberikan oleh Skadik ini juga dibekali supaya bagaimana dia nanti pada saat kembali ke kampus masing-masing mampu menjadi agen-agen perubahan di kampusnya, khususnya bagaimana menangkal radikalisme dan terorisme yang kian marak di bangsa kita, sehingga dia menjadi garda terdepan untuk membela bangsa dan negaranya, pemerintah, khususnya di lingkungan kampus. Termasuk juga masalah bagaimana dia mencegah maraknya masuknya narkoba di kampus-kampus, supaya dia juga terfilterisasi, terbekali dengan kedisiplinan yang telah diberikan oleh Skadik, sehingga dia bisa membentengi diri dia bahwa dia tidak terjerumus ke narkoba dan dia tidak masuk pada aliran dan pikiran-pikiran yang radikal, dan juga apalagi masuk ke pikiran-pikiran yang berarah pada terorisme. Karena bangsa dan negara ini harus dijaga persatuan dan kesatuannya dan keutuhannya, karena kita sebagai anak bangsa punya tanggung jawab yang besar, dan semua punya tanggung jawab, tidak hanya TNI. Kita juga sebagai mahasiswa punya tanggung jawab seperti itu. TNI merupakan komponen utama, tapi kita adalah komponen cadangan dan komponen pendukung. Ini juga wajib membantu TNI dan pemerintah, khususnya di lingkungan kampus, karena kita berada di kelompok akademis yang ada di kampus seperti itu. Terima kasih. Cukup. Terima kasih, Len. Iya, Pak Topan, mungkin bisa dijelaskan terkait kegiatan hari ini. Iya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Taufan Bakri, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Pagi ini saya melihat sebuah pelatihan kursus pelatih.
di mana saya melihat kursus pelatih ini adalah menggerakkan sebuah SDM yang luar biasa. Ke depan kemampuan SDM itu harus terus diuji kompetensinya, karena dunia baik lokal maupun internasional akan membutuhkan suatu kompetensi yang baik. Untuk ini Menwa dilatih dalam rangka pengembangan SDM menghadapi dunia yang kuat dan luar biasa. Saya berharap pelatihan ini akan memberikan sebuah kemampuan yang luar biasa bagi kehidupan kampus maupun kehidupan bermasyarakat. Kampus merupakan suatu agen social change, maka dari situ pelatihan dimunculkan sehingga kita mampu memberikan gambaran perubahan yang luar biasa bagi kemajuan Republik ini. Selamat berlatih kepada sahabat-sahabat Menwa, dan mudah-mudahan dari Menwa muncul kader-kader yang kuat dalam rangka menggerakkan Indonesia yang jaya. Selamat berlatih. Terima kasih, Pak Tawan.